Masalah hubungan Ari Kriting dengan ibu mertuanya Nursyah hingga saat ini tampaknya masih tak kunjung membaik. Pasalnya Ibunda Indah Permatasari tersebut tetap tidak menganggap sang komedian tersebut sebagai menantunya. Ketidakakuran Nursyah dengan Ari Kriting ternyata juga berpengaruh pada hubungan Indah Permatasari dan ibunya. Alasannya, Nursyah tak ingin lagi mengetahui perihal rumah tangga putrinya. Mendadak Ari Kriting belakangan ini menceritakan kondisi Indah Permatasari mengenai hubungannya dengan Nursyah yang kurang baik. Seperti yang diungkapkan pada postingan Instastories Indah Permatasari, dirinya menunjukkan jawaban Ari Kriting pada warganet perihal hubungannya bersama Nursyah. Ari Kriting lantas memberikan balasan dengan mengungkapkan jika sang istri menyimpan kerinduan pada Nursyah. Akan tetapi Indah sebagai seorang anak masih harus bersabar. Kemudian Ari Kriting menyinggung soal hubungannya dengan Nursyah yang tak kunjung membaik. Karenanya dirinya memohon doa supaya mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang pelik tersebut. Rupanya sikap Ari Kriting tersebut menggugah hati Indah. Dirinya pun menanggapi curhatan sang suaminya di Instastories.